Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat-sehat semuanya ya? Iya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Dari gambar yang tampak pada tampilan PowerPoint ini, gambar apa yang bisa kalian amati? Ya, silakan, Pe. Gambar orang berjual beli ya, betul ya. Kemudian dari gambar ini, apa yang dapat kalian amati? Ya, silakan, Cici. Gambar orang jual makanan ya. Oke. Jadi konsep sistem persamaan linear dua variabel ini terletak pada proses jual beli. Misalkan lagi, gambar apa ini? Nyarung. Ya, Soleha. Perumayan. Di situ dalam gambar tampil bahwa kalau kita membeli 3 ayam 1 soft drink harganya Rp38.000. Kemudian kalau membeli 2 ayam dan 1 soft drink harganya Rp28.000. Kemudian bagaimana cara kita mengubah permasalahan nyata ini ke dalam bentuk matematika? Misalkan ayam, misalkan X, kemudian soft drink-nya kita misalkan Y. 2X ditambah Y. Ya, betul sekali. Jadi inilah model matematika. Silakan buka LKPJ dan bahan aja. Ibu minta kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPJ bersama anggota kelompok kalian. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LKPJ tersebut. Kemudian nanti ibu meminta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan. 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 Silak
Apakah dia ingin membeli 1 kg apel dan 1 kg jeruk? 65.000 dan 2x tambah 3y sama dengan 110.000. Bagaimana ada kesulitan? Untuk soal ini kalian mau mengerjakan pakai metode apa? Yang kesulitan. Silakan dilanjutkan ya. Misalkan x sama dengan harga 1 buku, y sama dengan harga 1 buku. Model matematikanya 3x plus 2y sama dengan 13.000. Kemudian 4x plus 3y sama dengan 18.000. Bagaimana anak-anak, sudah selesai kan LKPD-nya? Sudah. Sudah selesai, saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Bu. Silakan Andriani. Kenalkan, nama saya Andriani. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1. Jadi kita harus mencari harga masing-masing buah dulu ya teman. Misalnya x plus 2y sama dengan 65.000 dan 2x plus 3y sama dengan 110.000. Sekian dari saya. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, terima kasih ke kelompok pertama. Kita beri aplaus dulu. Selanjutnya, perwakilan kelompok kedua. Nama saya Mulia. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan soal nomor 2. Saya membuat pemisalan. Misalkan x sama dengan harga 1 buku, y sama dengan harga 1 poin. Model matematikanya adalah 3x plus 2y sama dengan 13.000. Persamaan 1, 3x plus 2y sama dengan 13.000, kita kalikan 3. Hasil dari 3x plus 2y sama dengan 13.000 dikali 3 sama dengan 9x plus 6y sama dengan 39.000. Persamaan kedua, 8x plus 6y sama dengan 36.000. Hasil pengurangan persamaan 1 dan persamaan 2 sama dengan x sama dengan 3.000. Jadi harga 1 buah buku seharga 3.000 dan 1 buah pensil seharga 2.000. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu dari kalian untuk menyimpulkan, siapa yang mau?